acara Dharma Sakti yang ada di Banjarbaru, guys. Awak mungkin pas pasang nah, ini sama aja ini. Ya. Leh, lele. Gimana belakang ibu itu? Bini gue dia begitu. Para pemuda. Lele kamera belakang ibu gue. Para pemuda. Ini turun-turun terkerut aduh. Para pemuda apa ini? Dwi Pasari menghadiri. Nah, menghadiri turun. Berapa jam Pak dari Dwi Pasari ke, menuju ke sini Pak? Sekitar 2 jam lebih. Wah. 2 jam lebih. Dek, di. Tidak ada yang mungkin ya gaya kawan HP Bung yang ini bersama ya di lokasi Dharma Kota Dipura Agung Suryanata Banjarbaru ya di sini kita juga parkir bukan ini kita menjalankan apa tugas pengabdian lah guys pengabdian dengan apa yang bisa dan kita lihat di sana ada tenda dan di sana gedung pasraman yang digunakan untuk acara Dharma Sakti tadi. Langsung saja kita ke sana. Foto dulu. Hah? Tadi kenal lepas. Wah, lepas. Ya, terlihat di sana spanduk digunakan untuk foto-foto. Ya. Tadi sudah ini sedang berada bersama keluarga tadi ya. Iya, semua keluarga. Oke. Okay. Jadi acara Dharma Sakti ini sekaligus menjadi pertemuan keluarga ya, bagi pertemuan keluarga yang jauh. Kawan kita Eksan. Ya. Ya. Eksan tadi dulu lah. Ya. Silakan. Oke, okay, guys. Terlihat di sana semua keluarga terkumpul. Ngapain kamu Eddie? Ya bisa dilihat di sana pemandangannya ya lumayan bagus ya. Ya jalan sih. Memang Banjarbaru ini banyak bukitnya di sana. Kalau dari jauh ada kelihatan bukit sana ya. Waduh, ini kameranya ngapain? Tadi ngeblur sedikit kena air. Tadi. Awas ada kepiting nih. Lihat guys, di sana banyak masih hutan-hutan ya masih ya. Nah, terlihat bukit sana ada bukit apa? Oke, sekian dari saya Imadi Mardana. Jika ada pertanyaan tentang video ini tulis di komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like. Dan saya seperti biasa saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang dan selamat malam.